Salam hormat, bertemu kembali dalam Berita Sukan Madan CM Channel. Pemandu Van Mout, Kento Momota dan tiga lagi pemain badminton cedera dalam kemalangan. Berita selanjutnya. Pemandu Van Mout manakala empat lagi pemain badminton termasuk pemain nombor satu dunia Kento Momota cedera dalam kemalangan yang berlaku di Lubuh Raya Maju Expressway Max awal pagi ini. Pemain nombor satu dunia itu baru saja meraih gelaran juara dalam kategori pasangan lelaki pada kejohanan badminton Pro 2 Malaysia Master 2020 di Exeter Arena Bukit Jalil. Perkara ini disahkan oleh pasukan bomba yang berada di tempat kejadian. Salam takziah diucapkan kepada mangsa kemalangan. Sekian berita dari Mardan CM Channel. Salam hormat.